sini terlihat ya Mama Astrid yang tentunya sangat bahagia mendengar kabar Jeffrey akan kembali ke VSTV. Terima kasih, Jeff. Sementara itu di sini terlihat Jeffrey dan juga Novia, dan di sini terlihatnya kalau Novia dianggurin. Kamu sibuk banget ya, Kak. Ini salah satu cara untuk buktikan. Kemudian Novia pun bertanya kepada Jeffrey, apakah Jeffrey sibuk sekali? Dan kemudian Jeffrey pun mengatakan bahwa dia ingin membuktikan bahwa dia sayang sama ayahnya. Ya, hasil MRI ada mas yang ukurannya 10 cm. Kemudian di sini terlihat ya Jonathan dan juga Naimah yang sedang di dokter kandungan, dan ternyata Naimah menderita mioma. Biasa disebut mioma. Dan tentu saja mendengar apa yang dikatakan oleh dokter ini, Naimah dan Jonathan jadi kaget. Atau ada klinik fasilitas di dalam. Sementara itu di sini terlihat ya Mama Indri yang sedang bersama Tami, dan Mama Indri pun meminta Tami untuk bicara dengan hakim. Kamu kasih tahu hakimnya. Mama tahu enggak kalau ternyata. Sementara itu di sini terlihat Jeffrey yang sedang bersama dengan mamanya, dan di sini terlihat mereka sudah mulai dekat lagi. Kamu tahu dari mana? Kemudian Jeffrey pun berkata kepada Mama Astrid bahwa Miranti adalah mantannya Roni. Tentu saja Mama Astrid jadi kaget, kok Jeffrey bisa tahu. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih pada hari Kamis 7 September 2023 hari ini. Dan tentu saja kita semuanya sangat kecewa ya, ternyata malam-malam Novia selalu dianggurin sama Jeffrey. Ya tentu saja Novia pun jadi merasa gimana gitu ya, karena terus saja dianggurin sama Jeffrey. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV, dan jangan lupa terus dukung Gugu Jopa. Terima kasih buat kalian yang selalu setia, dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.